Halo bosku, selamat petang. Oke, petang ini saya nak sharing ya, bagaimana nak tahu apakah chili kita sudah diserang oleh serangga ataupun belum ya. Anda lihat chili di depan saya ini, dari permukaannya cantik ya, tetapi jangan tertipu ya, karena kehadiran serangga ini kita tidak akan pernah tahu ya. Tetapi untuk mengetahui apakah chili kita ini sudah diserang oleh serangga atau belum, oke, caranya mudah saja. Oke, kita akan cek ya daun di bawahnya ya, ya daun chili ini. Oke, kita akan tengok ya sama ada chili ini sudah diserang serangga atau belum ya. Jadi kita kena lihat ya dari bawah daun ini. Oke, coba lihat, perhatikan baik-baik. Oh, ada sudah diserang. Nah, tuh yang warna putih itu, ya. Nah, itu adalah telur ya daripada whitefly ataupun lalat putih. Nah, perhatikan. Nah, sudah ada kan warna putih. Ya. Di sini tak ada. Ah, di sini ada. Ah, itu. Nampak ya? Jelas ya? Nah, di sini pun ada. Nah, nampaknya pokok chili ini sudah diserang serangga ya. Selalunya lalat putih ini akan bertelur di bawah daun ya, chili ya. Dan akhirnya akan menyebabkan pucuk chili ini akan terbantut, pokok chili ini juga akan terbantut, sehingga pokok chili ini gagal mengeluarkan buah ya. Jadi penyelesaiannya mudah saja. Kalau jika sistemnya seperti ini, oke, nampak ya warna putih ya. Semburkan dengan racun ya, secepat mungkin. Oke, racun lalat putih, yaitu Anda boleh menggunakan silpo ataupun juga pusilo ya. Sembur dari pangkal pokok hingga ke pucuknya. Jika boleh, lakukannya selama 3 hari berturut-turut ya. Oke, demikian saja perkongsian saya pada kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Jumpa lagi di lain hari.